yang saya pilih untuk berkongsi dengan rakan-rakan media. Yang pertama adalah pembekuan permohonan kuota yang telah kita kenalkan pada Mac tahun lepas. Itu dipersetujui untuk ianya dilanjutkan. Maknanya pembekuan bagi permohonan kuota pekerja asing itu dilanjutkan. Kita setuju pada hari ini. Kenapa? Kerana jumlah kuota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang mendaftar, apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja pekerja asing. Jadi polisi untuk membekukan permohonan kuota kita teruskan. Yang kedua, Kabinet juga bersetuju untuk one stop center diwujudkan. Dan kali ini Kabinet bersetuju supaya the lead agency itu adalah di bawah KDM. Itu keputusan hari ini. Sebelum ini adalah dia melibatkan soal ini semua satu clarity adalah sebelum ini semua manusia KDN, tapi dengan keputusan hari ini ianya diletak di bawah kawal selia kerajaan dalam negeri. Yang ketiga, Kabinet memperhatikan tempoh memproses pemasukan pekerja asing. Kalau nanti polisi ke depan kota dibuka semula, kalau nanti keputusan kota dibuka semula, kita dah ada langkah untuk mempercepatkan proses permohonan dari 29 bulan 13 hari kepada 15 bulan 7 hari, iaitu pengurangan yang signifikan dari segi proses permohonan kota sampai kepada kemasukan. Itu pengurangan sehingga 46%. Itu kita dah ambil kira semua proses yang perlu dilalui. Maka komitmen yang diberikan sekarang adalah 15 bulan 7 hari dari segi yang kita namakan sebagai tempoh proses kemasukan pekerja asing. Ya. Baik. Keputusan seterusnya yang disetujui diperakukan oleh Jemaah Menteri ialah program repatriasi migran. Maksudnya begini, rekalibrasi 2.0 yang tamat 31 Disember tahun lepas itu adalah untuk program untuk memenuhi keperluan tenaga kerja. Tapi ada juga yang sudah pun berada di sini tapi tidak dalam kategori memenuhi tenaga kerja. Jadi yang ini kita adakan pelaksanaan program repatriasi migran yang Kabinet setujui bermula pada 1 Mac ini 2024. Mana lebih kurang 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka ini akan dibenarkan selepas ini setelah mereka bayar kompaun. Mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Sebaliknya kita akan invoke Akta 155 di bawah Section 61C dengan memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya dengan kita kenakan kompaun sebesar RM500. Kita juga akan invoke Section 151C akta yang sama, iaitu kesalahan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh. Dan ini kita kenakan kompaun juga RM500. Dan kita juga invoke peraturan 39B, peraturan-peraturan immigration 1963, iaitu kesalahan melanggar syarat dengan kadar kompaun RM300. Jadi program ini bersifat program pengampunan pulang yang kita akan hebatkan supaya diguna pakai oleh mereka yang terlibat untuk memudahkan pengantaran pulang. Kertas yang seterusnya, keputusan yang seterusnya ialah Kabinet juga bersetuju dengan syur supaya kerajaan akan memasuki semula proses rundingan dengan 15 dengan negara-negara sumber mengenai MOU. Kita ada MOU dengan negara sumber. Tiga negara iaitu Nepal, Bangladesh dan Indonesia. Dia menyumbang 77% kepada tenaga kerja asing dalam negara. Jadi Kabinet bersetuju dengan syur jawatankuasa bahawa kita akan memasuki perundingan semula. Tengok balik terma-terma dan cara-cara
yang memerlukan penambahbaikan. Ya, jadi itu keputusan yang dipersetujui melalui kertas yang saya bentangkan sesuai dengan keputusan jawatan kuasa bersama pengurusan pekerja asing KDN dan semua manusia. Perkara yang ketiga adalah tentang payung yang pada awal Januari, 8 Januari tersebut saya pihak polis telah membuat tangkapan dan pihak polis menyerahkan kepada immigration kerana payung pasportnya telah dibatalkan sekaligus ianya akan masuk di bawah bidang proses immigration. Untuk payung ditempatkan di depo immigration, ada proses yang perlu dibuat. Yang pertama, immigration kena memaklumkan kepada beliau bahawa beliau akan ditahan di depo immigration. Yang pertama. Yang kedua, sebagai prosedur juga, payung akan diberitahu bahawa dia adalah pemegang pas MM2H. Tetapi apabila pasport dibatalkan, maka pas MMH tidak lagi boleh buka puasa. Jadi immigration maklumkan kepada payung bahawa pas MMH itu juga dibatalkan. Untuk dia ditempatkan di depo immigration, kita tahu depo immigration dalam penempatan sementara sehingga proses penghantaran pulang dibuat. Jadi payung juga diberitahu mengikut immigration bahawa dia berada di situ adalah untuk tujuan dia dihantar pulang. Namun, saya nak sebut, namun Jabatan Imigresen juga terikat dengan keputusan mahkamah oleh Kanal Kayung terhadap tangkapan yang dibuat. Dia telah melalui peguamnya membawa kes itu ke mahkamah. Kes itu akan didengar pada 5 April dan hari ini adalah pengurusan kesnya. Dan saya telah menghubungi peguam Kayung memaklumkan bahawa pertama, Jabatan Imigresen akan patuh akur menghormati proses mahkamah. Bermaksud sehingga mahkamah membuat keputusan tentang status payung, Jabatan Imigresen tidak akan menghantar payung pulang. Jadi perlu dijelaskan. Sebab ada setengah media melaporkan setelah ditandatangan kita akan hantar balik, tak hormat dengan keputusan mahkamah, contempt of court, useless minister. Kamulah, biarlah berlaku adil kepada kita. Ya, pada mula dia ditangkap, keadaan kesihatannya tak begitu baik. Jadi saya mengarahkan Ketua Pengarah Imigresen, keluarkan dia daripada lokap, letak dia di depo Semenyen yang lebih kondisi, lebih lapang, dengan penjagaan yang lebih baik. Alhamdulillah. Media juga ada melaporkan, saya ucap terima kasih Malaysia Kini bagi minat yang tinggi, laporkan payung tak tahu di mana berada. Tak betul. Isterinya dibenarkan melawat. Kalau isteri dibenar melawat, tentulah dia ada lagi. Jadi insert kenyataan bahawa keberadaannya tak pasti, uncertain. Jadi saya rasa ralat sikit lah. Ya. Isterinya dibenar melawat. Hari ini peguamnya dibenar melawat. Melawat siapa? Melawat payung. Kalau dibenar melawat payung, mana payung ada lagi di sini? Kalau ada lagi di sini, tak timbul soal uncertainties. Jadi saya kata kena saya sebut kali itu, saya sendiri menghubungi peguam payung tadi, pagi lagi ya, untuk mengesahkan dan kita memberikan kerjasama sepenuhnya. Jadi soal immigration, menghormati ataupun melakukan contempt of court kerana order buat sebagainya, saya nak jelaskan itu proses. Ya, bila kita bawa dia ke depo, kita nak bagi tahu dia apa tujuan. Jadi untuk detain dia, kita kena bagi tahu tujuan detain tu, to be remove, kita nak bagi tahu. Tapi tertakluk kepada keputusan mahkamah, kita terikat. Jadi kita tak hantar balik sehingga mahkamah membuat keputusan. Itu proses lalu. Ya. Jadi saya tak mau ulas yang lain lah. Suara punya kritik dan sebagainya itu kerja dia. Saya akan juga lakukan kerja saya. So, tiga perkara untuk menu yang saya hidangkan kepada jalan. Bukan marah, tinggi sikit. Silakan, kalau ada soalan. Datuk, ya. Pasal MOU kan? Kenapa nak review balik MOU ni semua? MOU dalam dengan sebuah negara, MOU ni satu persefahaman, janjian. Dia bukannya statik, dia dinamik. Sekarang kita dipandu oleh empat perkara. Pertama, kita nak speed up the process. Yang kedua, kita nak reduce the migrant cost. Yang ketiga, kita nak fokus pada aspek menjamin kebajikan pekerja bila dia datang ke sini. Yang keempat, kita nak melindungi kepentingan majikan.
Jadi berasas pada empat prinsip ini, kita akan tengok semula MOU yang kita tanda tangani, apakah butiran yang itu memenuhi atau boleh membawa kepada tercapainya empat perkara. Itu tujuannya. So dengan 15 negara ini, kita akan utamakan tiga dulu, sebab dia tiga ni menyumbang 77%. Mana-mana negara yang kurang menimbulkan perkara yang isu empat tadi itu, maka kita akan batalkan. Tapi pada prinsipnya, jemaah menteri bersetuju untuk MOU itu kita memasuki proses untuk dirunding semula dengan negara semua. So negara-negara ini ada timbulkan, kita akan notifikan itu keputusan sebab kita, dan kita akan notifikan mereka. Dia mesti bilateral, tak boleh unilateral. Mas ini, Dato' Sri, bila akan mengumumkan nantikan dua lagi ahli IPCC, sebab setakat ini ada lima orang? Yang lima sekarang ini, mereka dah boleh bergerak. Kita akan penuhi bila masa yang sesuai nanti. Dan adakah ahli ini akan dilantik daripada CSO-CSO sebab ada cadangan yang CSO mungkin ahli ini disertai dalam IPCC ini? Sekarang pun saya masih melakukan proses head hunting. Saya menerima beberapa nama cadangan. Dari itu saya akan meneliti dengan sekretariat. Saya akan bincang semuanya sebelum mengumumkan. Jadi the bottom line adalah lima dah boleh memulakan tugas. Jadi sampai masanya kita akan lengkapkan kota pelantikan. Dato' Sri, what's the process like untuk bawa balik Nazir Lip dengan Farid Amin di Guantanamo Bay, Dato' Sri? Is there any like? Kita mengikuti dengan dekat proses mahkamah di Guantanamo Bay, mahkamah tentera. Hakim belum lagi membuat apa-apa keputusan. Okay. Jadi sehingga keputusan itu dibuat, dan kita akan mengambil tindakan atau menetapkan pendirian kita yang seterusnya. Okay. So some have mentioned tentang pembahasan data dilanjutkan. Jadi ada deadline tak akan sampai bila? Itu administratif yang akan kita umumkan. Tapi prinsip di peringkat kabinet, kita biasanya perlukan persetujuan kalau kita cadang untuk meneruskan pembekuan. Keputusan kabinet diperlukan. Tapi dari segi tarikh dan sebagainya, biasanya kita akan berunding bersama dengan PSC sebab dia akan bersifat administratif, dan kita akan war-warkan pada stakeholder. Okay. So, for now, there's no change. Ya, kita akan, polisi kita adalah meneruskan pembekuan kota. Okay. Last question. Dato' Sri, kami ada bincang dengan perempuan berkenaan dengan, dimaklumkan cerita selalu, tapi bukan kabinetnya pilihan kuasa untuk buat bina pada buat ni seperti dalam perlembagaan ya, dia stated clearly di bawah jurisdiction siapa, keanggotaan yang bagaimana. Jadi kita bincang, tapi kita faham bahawa ini di bawah jurisdiction pada buat tu sendiri. Okay. Tapi akan umum siapa saya tak, oleh kerana bukan jurisdiction kita, saya tak boleh jawab siapa sebenarnya akan yang ada kuasa untuk umum. Alright. Okay. Thank you. Saya tak boleh cakap begitu tak ada mula lah. Okay. Thank you. Okay. Dia tak ada lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.